melaksanakan pencarian yang ohok binti Suma anu dikatakan hilang sampai saat ieu jagaannya dan balik. Tim SAR gabungan melakukan pencarian seorang warga Selagadok, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, yang dilaporkan hilang saat mencari madu. Korban bernama Ook, 48 tahun, dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Selasa, 20 Juni 2023. Hingga siang ini, korban belum juga pulang dari hutan. Kami bersama warga melakukan pencarian penyadap kelapa bernama Ook. Proses pencarian dilakukan sejak pagi dan difokuskan di hutan lindung Cikepo, ujar Dadang Priyatna, P2BK Ciracap, Kamis, 22 Juni 2023. Saat ini, tim yang terdiri dari Satpol PP, TNI Polri, TRC Rapi, Sarda Pos Ciracap, serta warga setempat masih melakukan penyisiran di hutan lindung. Masih penyisiran di kawasan hutan, kini difokuskan di titik atau kawasan Cibabi, mudah-mudahan membuahkan hasil, tuturnya. Tim SAR gabungan masih berupaya menemukan jejak atau petunjuk yang bisa membawa mereka kepada Ook. Kawasan Cibabi menjadi fokus penyisiran saat ini, dengan harapan bahwa upaya ini akan membuahkan hasil positif. Sebelumnya kata Dadang, korban minta izin ke istrinya untuk pergi ke hutan setelah aktivitas bekerja mengambil air nira. Korban pun pergi sendiri untuk mencari madu. Sekitar pukul 12.15 WIB kemarin, datang seorang ibu ke kantor Desa Gunung Batu, melaporkan bahwa suaminya tidak pulang ke rumah seperti biasanya. Dari hasil laporan itu, akhirnya tim SAR gabungan melakukan pencarian hari ini, ujarnya.